Banjir bandang menerjang kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sebuah jembatan yang menghubungkan dua kecamatan ambruk terseret banjir. Derasnya banjir bandang membuat sejumlah rumah di kawasan ini terkikis. Hancur rumah, lihat tuh guys. Sejumlah warga histeris saat melihat jembatan ambruk terseret derasnya arus. Dua kecamatan, Pasir Jambu dan Ciwidey Bandung Barat, Jawa Barat, tidak lagi terhubung dan membuat aktivitas warga terganggu pasca jembatan ambruk. Derasnya banjir bak air bah membuat warga bantaran sungai panik dan ketakutan. Banjir sempat meluap dan membuat sejumlah rumah warga di bantaran sungai terkikis air. Bahkan satu di antaranya ambruk rata dengan tanah. Banjir bandang terjadi pasca hujan lebat mengguyur kawasan hulu sungai, dipicu alih fungsi lahan di hulu sungai. Kaki. Namun jembatan ini cukup bermanfaat bagi kami, tapi sekarang lumpuh aktivitas masyarakat sebab ini akan menghubungkan ke wilayah kecamatan lain. Kejadian ini terjadi akibat hujan besar yang terjadi mungkin di hulu sungai. Warga meminta pemerintah setempat segera memperbaiki kawasan hulu sungai untuk mencegah kembali terjadinya banjir bandang. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Erifah Rizal, iNews, melaporkan.